Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 3. Ha, pening betul hafal. Okay, kita pun berpuasa. Jomlah kita tengok adakah Datuk Hisham punya VC ni akan berjaya, and then apa yang berlaku dekat arena. Okay, jom kita teruskan. Oi, buka. Tapi kita dah tutup ni, bos. Ah, siapa kisah? Duit kot. Oi, jangan tantah ha. Kan? Dah lama aku pun dah cakap komen. Gaya-gaya orang cyber raya ni. Oh, laptop. Woy, oh, aku baru nak main game ni. Masuk. Tahan mereka semua. Okay, ada guard ni. Ha, sudah. Adakah komen akan ditangkap? Oh, ada orang lain. Siapa? Oh, ni geng-geng Uno. Apa ni komen? Main tak ajak. Habis melantun-lantun. Wah, komeng pun sama. Tengok ni. Komeng. Aku dah agak dah. Kaki pendek sangat lah, bro. Kan aku dah kata tak ada apa-apa kat sini. Siapa kata? Oh, dia orang cari ni pula barang. Oh, ada bekas bola. Kau dah dapat upgrade dah? Belum. Oh iyalah, dia menang kan. So dia dapat upgrade. Entah. Alicia, kau nak upgrade apa? Senjata baru. Ooh. Mereka jauh lagi tinggi. Betul. Kau pun. Nasib je markah Rizka kena tolak. Taklah kira betul nasib pun. Alicia. Sebenarnya Rizka tu perangai dia memang teruk kan. Oh. Kim datang bagi persembahan. Kenapa boleh heal ke apa? Okey. Alright, so dia akan pergi ambil upgrade dengan si Kim. Ali? Ada ship juga ke? Aku tak rasa. Oh, kau pun nak pergi bilik upgrade ke? Tak. Alamak. What is this? Two ship? Diorang cari ni lah. Baki-baki Uno punya Ali. Semua ni buang masa. Kenapa kau sibuk sangat nak cari Singko? Uno dah tak ada. Kenapa nak kisah lagi pasal... Ya, sebab Uno dah tak ada. Yelah, sebab ada orang akan ambil alih. Siapa sebenarnya punca? Kalau betul Siro tu seperti yang kau cakap, aku mesti cari dia. Aku kena Siro? Dapatkan Singko. Dan untuk dapatkan Singko, aku kena cari kawan kau yang lain. Oh, Siro. Dia masih perlukan kuli dia. Motor. Ini waktu opening tu, spoiler. Kita tengok upgrade masing-masing. Boleh untuk tambah fungsi pelenyap bunyi pada sudut. Oh, silent. Tak dengar. Walaupun dia bentak-entak kaki dia. Menukar warna gelombang yang ditembak. Oi, jadi rainbow. Tapi apa fungsi dia? Itu upgrade apa? Upgrade untuk Alicia kosmetik. Oh, Alicia ada bow lah sekarang. Dah, memang betul shot shooter lah. Dia kalau duel dengan apa? Dengan sniper tu mesti best. Woo! So, dah tak ada elastik. Macam mana? Jadi Ali dah sedia untuk pilih. Ali nak ambil apa? Apa tu? B, tak ada pilihan dah. Ada lagi. Freeze eh. Okey. Tak ada, Ali. Kamu dah tengok ke semua 450 jenis upgrade yang 450 satu pun tak kena. Saya nak keluar sekejap. Angka tahu kau rambang mata. Tapi upgrade yang kau pilih ni bukan penentu sama ada kau menang atau tak. Kan, boleh training. Ada lagi benda yang kau pakai upgrade sebelum boleh jadi juara arena. Tapi tak boleh takut buat keputusan. Yup, kena teruskan kau juga. Percaya dengan diri kau, Ali. Bagus, angka itu bakar. Penting. Kata-kata semangat. Ali memang ada kena orang bagi dia kata-kata semangat. Mama dulu kena pilih upgrade juga ke? Tak tahu nak pilih apa. Last dia minta angka yang pilihkan. Ya, lepas tu angka pilih apa? Cermin mata apa tah, boleh tengok dalam gelap. Oh, daripada situ lah dia, apa? Boleh tolong Ali pilih? Buat iris. Good magnetic techno. Oh, magnetic. Apa yang boleh buat? Ia membolehkan pemakaian. Oh, dia boleh retrieve balik. Dia punya ni, gasing. Dia macam Dr. Aaron punya skill lah. Tapi dalam bentuk suit, bukan helmet.
pandai jadi striker. Ha, datang dah Rizwan dengan ni kan. Bukan, siapa ni? Oh, Tres. Oh, Dos Tres. Tres. Apa korang buat kat sini? Dah kutip balik. Apa khabar, Ses? Siete, kita ada arahan baru. Kamu fikir kamu ada pilihan? Selagi masih hidup, kamu akan terus berkhidmat untuk Numero. Atau Numero? Mungkin kamu perlu diingatkan, padah mengingkari arahan. Oh, so itu ada Rizwan? Of course lah Rizwan kan. Kita tahu ni Rizwan sebab helmet. And then tubuh badan pun tahu. Ya, cara fight pun kita tahu. Welcome back. Masih nak jaga tepi kain orang? Kamu dah lupa? Dah buang kan? Jangan terlalu yakin. Dr. Akram dah buang dah microbug tu. Let's go. Oh, ada lagi, hidup lagi nombor 8. Oh, dia dapat kuasa nombor 8 eh. Oh. Rasanya kamu yang terlalu yakin. Wah, Jenny pun dah habis. Kita tahulah tadi kan. Tapi aku tak tahu pula dia sampai macam ni. Dia boleh kawal. Peluang terakhir untuk berikan kerjasama. Dang. Siko, kind of badass eh season ni. Yelah. Jangan melawan. Baiklah, kalau itu yang kamu mahu. Dapat kau elektrik. Dia ada. Oh, dia pun ada kan. Apa microbug tu? Kita semua dapat kembali bersama. Semua contaminated dah. Oh, tangkaslah pula dia ni. Kau tengok tu. Kuat defensif dia. Oh, flashbang dia. Dia orang kena escape. Terlalu lemah untuk halang saya. Itu dia. Kena lari balik. Tak boleh buat apa. Bawa mereka balik. Lain macam siap Siko sekarang. Gila lah. The secret training. So itulah dia. Season 3 episode 3. Episode 3. Memang gempak gila kita tengok betapa kuatnya Siko sekarang ni. Ha, dia dapat boleh kata hampir keseluruhan kuasa Uno. Boleh kontrol microbug yang dalam badan tu. And then dia dapat kuasa nombor 8 tu. Memang kali ni dia scary lah. Dia tak macam season-season sebelum ni. Okay. Dan Ali, dia ambil upgrade body magnetic yang very nice. Aku rasa banyak potensi yang dia boleh buat macam tu. Tapi aku rasa ada something lah tentang armor tu kan. Mungkin armor tu bukan biasa-biasa kan. Mesti special kan. Tapi tak apalah, kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Kalau korang suka dengan aku punya reaction macam biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.